Atta Halilintar diketahui baru saja melakukan tindakan operasi pada Rabu 31 Januari 2024. Suami Aurel Hermansyah itu disebut mengalami gangguan pada ususnya. Bukan hanya benjolan, usus Atta disebut membengkak hingga terpaksa dilubangi oleh dokter. Seusai menjalani operasi, ayah dua anak itu mengaku kesakitan hingga tak bisa berbicara dan bergerak. Bahkan ia tak bisa tertawa dan berbicara dengan nada suara keras. Lebih lanjut, pria 29 tahun itu pun membeberkan tindakan operasi yang dijalankannya. Atta mengaku perutnya dilubangi sebanyak 3, bukan hanya satu sisi. Diketahui munculnya benjolan di perut bisa terasa lembut atau keras. Hal ini tergantung penyebab yang mendasarinya. Kondisi ini tidak selalu menandakan tumor atau kanker. Dalam kebanyakan kasus, benjolan di perut disebabkan oleh hernia. Penyebab lainnya berkaitan dengan testis yang tidak turun, hematoma atau lipoma. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.